apapun bantuannya, kalau dari pihak pemerintah pusat, harus dipahami adanya financial planning dari pemerintah pusat yang semula Pak Presiden mencanangkan 1 juta rumah dalam kurun waktu relatif pendek. Ternyata dengan adanya COVID-19 ini, anggaran refocusingnya memang lebih perhatian kepada COVID. Sehingga anggaran untuk khususnya program bantuan BSPS di lingkungan kami mulai berkurang. Termasuk Subang pun, hanya karena Subang memang sudah memberikan respon terhadap kegiatan di tahun-tahun sebelumnya, ini menjadi barometer dan menjadi perhatian pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Perumahan ya.